wabarakatuh. Halo, kita mau lanjutin pembicaraan tentang persapian. Iya. Ini ada, masih ada tanda tanya lagi, Om? Oh, masih. Nih, kita deket-deketin, biar denger, Mas. Kita itu hidup di kampung. Ngaruh di kampung itu biasanya kerjaannya ke petani, walaupun itu bisnis mungkin nyambi ke sawah. Lah kita punya sawah, modalnya kecilan kalau ya, itu kita mau pelihara sapi. Lah tujuannya kalau nanti ke sawah pulang bawa rumput atau bawa apa untuk makan ternak di rumah. Lah ini saya mau tanyakan sama Pak Dokter ini, jenis sapi apa yang bagus misalkan dengan modal kecil itu. Coba Pak. Siap. Itu saya ada sawah. Ya. Kerjaan ke sawah. Siap. Ya, di samping sana nanam padi maupun kalau musim seperti ini tanaman jagung. Itu sulah-sulah jagung tuh rumputnya banyak. Lah kalau itu sebisa mungkin mau saya itu saya manfaatkan. Rumput-rumput yang di tengah-tengah jagung itu antar jagung itu ya untuk makan ternak. Nah, sekarang saya mau tanya. Ternak apa yang istilahnya kan rakus sama rumput seperti itu? Ternak sapi apa? Maunya sapi. Okay. Nah, kalau ke sawah maunya misalkan bawa satu ikat untuk makan sapi. Nanti kalau seperti ini kan banyak tanaman jagung. Dan nanti tebu jagungnya itu untuk makan. Wow. Jadi gini Om, ternak sing mudah. Kan ini hanya rumput saja ya. Kadang-kadang kan enggak ada rumput juga ya. Rumput. Jerami. Jerami kadang-kadang. Jerami ataupun itu merang yang. Merang itu, ya. Tangkai padi itu. Tangkai padi yang ya, kalau sudah diambil butir-butir padinya. Nah itu kan nanti kebanyakan orang cari itu. Dibawa pulang. Lah maunya saya juga mau memanfaatkan itu, wong itu punya sendiri. Saya bawa pulang untuk persediaan rancuk untuk makanan sapi, kewan atau sapi yang jelas. Oke, Om Tasno. Jadi paling mudah ternak sapi PO. Oh, PO. PO jadi penakan unggul yang sapi Jawa itu loh. Sapi Jawa itu nanti bisa besar juga. Itu bisa 1 ton juga. Yang jantan, tapi memang pertumbuhannya pelan. Iya. Tapi itu dengan pakan seadanya, hanya rumput, jerami. Kalau punya bekatul dibelikan bekatul, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu panen, bawa pulang. Pulang. Nah, terus nanti ke sawah bawa rumput. Ya. Ya pun sedikit tapi untuk ya. Kalau PO itu dengan itu sudah cukup untuk pertumbuhannya. Kalau nanti sapinya sapi simental yang tumbuh kalau cuma rumput tok, apa jerami tok, cuma tulang sama kulit. Tapi pembesaran yang tumbuh cuma tulang sama kulit aja. Kalau kurang namanya apa? Apa itu sapi butiran atau pakan-pakan makan butiran. Konsentrat orang bilang itu. Nah, konsentrat itu nanti cuma tulang sama kulit kecuali rumput-rumput gunung. Rumput-rumput gunung itu kan kandungan airnya sedikit. Atau rumput gajah atau apa itu? Rumput yang gunung. Jadi memang menyangi rumput yang di perkebunan kopi. Pertumbuhan rumputnya kan enggak cepat. Iya. Enggak dikasih apa. Nah, kalau cepat itu kandungan gizinya kurang bagus. Kalau sini kan untuk rumput itu terlalu cepat. Ya. Karena dia itu makan pupuk yang dikasihkan pupuk sama kan tanaman pokok. Ya. Misalkan padi, misalkan jagung, jagung kan dikasih pupuk. Nanti kan dikasih air kan pupuknya itu merata. Si rumputnya itu mau ikut makan. Di samping dimakan jagung, tapi rumputnya juga cepat sekali. Masa satu minggu pertumbuhan bisa 50 cm. Jadi rumput gini Om, rumput di Kalimantan. Saya kan pernah tinggal di Kalimantan 10 tahun. Iya. Rumput di Jawa, sini di Klaten ya. Ini kan banyak sawah-sawah. Sawah-sawah. Nah, sama rumput di daerah Kendal, yang pegunungan-pegunungan. Itu beda yang paling bagus ya di pegunungan-pegunungan, di Kendal, di Tulung Temanggung itu. Itu pelihara simental dengan rumput itu tak cukup. Pertumbuhannya bagus. Tapi kalau di Klaten, rumputnya kalau cepat tumbuh. Iya. Nanti hanya daging sama tulang. Apalagi yang di Kalimantan. Mineralnya kurang. Jadi Kalimantan itu, ya, pengalaman saya di sana, dari dokter hewan, ke kandang-kandang sapi, beranak 3 kali selesai. Kalau di Jawa, sapi PO bisa 12 kali, 8 kali paling enggak. PO di Kalimantan, Kalimantan Timur khususnya, 3 kali habis itu enggak beranak lagi. Jadi
karena kualitas pakannya beda, mineralnya beda. Nah, makanya petani-petani yang di daerah yang pertanian sawahnya bagus, sapi PO saja. Oh lah iya, bukan. Sapi PO, sapi Bali, sapi Jabres, sapi Madura, enggak apa-apa. Jadi pertumbuhannya pelan tapi dengan kualitas pakan yang seadanya enggak ada masalah. Nah, ya daripada dibuang, misalnya kita sudah kerja nyangi rumput terus dibuang, kalau rumah ada ternak, ada ternak dikasihkan. Nah, itu paling enak ternaknya sapi PO. Bisa pembesaran juga boleh, mau breeding juga boleh, tapi bukan pengembangan. Pembesaran sama breeding. Breeding. Oke? Oke. Ternak Indonesia lebih mantap.